Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada, selamat tahun baru. Kita berjumpa lagi di diskusi sekolah sabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan kita sudah masuk ke pelajaran sekolah sabat yang baru sepanjang triwulan ini, membahas tentang Yesaya, Hiburkanlah Umatku. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru dan nah, pemirsa di mana pun anda berada. Apa kabar Pendeta? Baik baik baik. Uh, Pendeta di triwulan ini kita akan belajar mengenai ya saya dan dari uh, melihat dari sekolah sahabat kita. Kita akan fokus kepada kata-kata, kepada tema pekabarannya dan kesukaran yang dihadapi oleh Yesaya di saat dia menulis tentang e, buku Yesaya pada saat itu. Namun e, ada hal-hal penting yang harus kita lihat melalui penekanan yang Yesaya tuliskan di setiap bukunya. Dan mungkin di Sabat petang ini dengan judul krisis identitas mungkin pendeta bisa mendahului. Untuk pelajaran kita pekan ini, baik uh, Bella dan pemirsa, <tuh> <tuh> kalau kita baca pelajaran sahabat petang ini, ada dua ilustrasi disana yang disampaikan. Ya. Bagaimana kalau kita berada di Irlandia, serombongan apa? sapi, ya, serombongan sapi yang berada di perjalanan sana di ladang begitu sore pulang. Yeah. Lalu, bagaimana pengalaman seorang anak yang kehilangan ibunya di pasar? Dengan demikian banyaknya ibu-ibu di pasar itu dia tahu yang mana mama dia atau ibu daripada anak itu. Nah dari dua ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa rupanya bangsa Israel udah seperti itu. Dia lupa terhadap uh, ibunya lah ya, induknya lah kalau menurut dua ilustrasi ini. Uh, kenapa mereka lupa kalau kita ikuti Kembali, sejarah mereka berada di posisi sekarang ini. Kan Tuhan yang bawa mereka keluar dari tangan Mesir. Ya? Ya. Banyak hal-hal yang mereka alami di luar pikiran mereka, atau bahasa lainnya, adalah mujizat, yang mana itu Tuhan buat untuk menyelamatkan mereka, untuk meyakinkan mereka bahwa Allah itu ada, tapi sangat disayangkan. Uh, bangsa Israel ya waktu itu orang-orang Yehuda -orang kota Yerusalem tidak mengenal siapa uh, Allah atau dikatakan siapa ibu atau induk daripada apa bangsa Israel itulah uh, makna atau arti daripada kehilangan identitas itu hmm. jadi um, ternyata sebenarnya ini agak keras ya pendeta disamakan dengan binatang, binatang saja bisa mengingat induknya, mengenal induknya. Bahkan di sini dibilang sapi aja walaupun tidak ada gembalanya, mereka bisa tahu cara untuk kembali ke palungan mereka. Dan disamakan dengan sapi dengan bangsa Israel atau kita pada saat ini itu sangat keras sebenarnya. Betul, sangat keras sekali teguran yeah. uh, Tuhan kepada bangsa Israel melalui siapa? Melalui saya krisis identitas baik pendeta dan kita langsung ke hari Minggu dengarlah hai langit. Jadi di sini um, kita disuruh baca dari Yesaya 1 ayat 1 sampai 9 dan kalau saya baca juga di situ memang diawali dengan kata dengarlah hai langit. Tapi apa maksudnya dari dengarlah hai langit ini? Uh, kembali seperti yang Bella katakan tadi di awal bahwa kita akan mempelajari Yesaya, buku Yesaya akan mempelajari Yesaya, juga akan mempelajari uh, kehidupan bangsa Israel waktu itu tuh Yehuda, bukitan Yerusalem saat itu, hmm. uh, dan juga bila tadi dikatakan kita akan mempelajari kata-kata ya kata-kata. Jadi ini adalah kata kiasan, hmm. ya, kata kiasan uh, bagaimana kesungguh-sungguhan mereka, keseriusan mereka uh, melalui Yesaya untuk mengatakan bahwa ini udah memang sudah keterlaluan gitu gitulah, sudah keterlaluan. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan dalam dunia kita sekarang, seorang katakan gini, saking keselnya, eh, hmm. saking keselnya kan nggak tahu mau bilang apa itu, hmm. Hah. Nah, kira-kira seperti itulah Bella e, maksud daripada apa? E, dengarlah apa? Dengarlah hal nah, langit high. itu. Ini juga um, kalau mau dilihat di akhir dari pelajaran hari Minggu, ada contoh bagaimana zaman dulu. Ketika Raja Timur dekat, mereka melakukan perjanjian politik dengan pemerintahan yang lebih lemah. Mereka juga memaksa dewi-dewi atau dewa mereka yeah. untuk menjadi saksi. Nah, tapi di masalah Allah dengan manusia atau Allah dengan bangsa Israel pada saat itu, bukan lagi Allah mengajak dewa-dewa sebagai saksi, karena Dia adalah Allah. Allah dari segala ilah-ilah. Dia adalah Allah yang benar-benar hanya satu. Akhirnya di sini dikatakan bahwa sebagai gantinya dia memanggil langit dan bumi untuk memenuhi peran tersebut. Ternyata kalau kita baca ini uh, sempat saya ingat juga pendeta yang kita pernah membahas tentang sekolah sabat beberapa triwulan yang lalu dan itu ada uh, mengenai penciptaan. Dan di Kejadian 1 ayat 1 itu pada mulanya Ternyata kalau kita baca sembari lalu saja pada mulanya itu hanya pada mulanya, tapi ternyata pada mulanya itu memiliki arti yang sangat banyak. Betul. Dan ternyata ini juga begini. Dengarlah hai langit seperti pendeta bilang tadi menunjukkan emosi kegeraman yang sudah tidak tidak dita, tidak bisa ditahan lagi dan ternyata di sini juga dengarlah hai langit adalah sebagai saksi bahwa kegeraman Allah itu untuk uh, biarlah langit ini melihat Bagaimana kegeraman Allah kepada bangsa Israel pada saat itu ternyata ini memang sangat keras ya, pendahuluan dari ya. Yesaya. Jadi, uh, sebenarnya keras untuk mereka dan juga untuk kita. Ya. Uh, diingatkan kita betapa seriusnya uh, tingkah laku bangsa Israel itu di hadapan Tuhan, hmm. berapa betapa seriusnya masalah mereka. Nanti kita akan pelajari di hari-hari berikutnya. Bagaimana sikap bangsa itu kepada siapa kepada Tuhan kepada Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir kalau dalam istilah sekarang mungkin kita bisa sebut kacang yang lupa sama kulitnya hmm. atau bisa dibilang anak yang durhaka atau lupa sama teman lama itu tuh tuh paling tidak gambaran-gambaran seperti itulah yang bisa kita pakai untuk mengekspresikan, Bagaimana keadaan orang Israel waktu itu? Ternyata kalau kita melihat dan uh, kita coba pelajari, bisa dikatakan benar-benar bebal bangsa Israel pada zaman ya, itu. Ya, makanya tidak heran bangsa Israel disebut yang tegar tengkuk hmm. keras keras kepala, tegar tengkuk itu kan leher. Ya, ya kalau leher ini kan uh, kalau orang tanya, iya Iya kan gini berbeda dengan saudara saudara kita dari India kan kalau mereka iya gini kalau tidak begini kan ya, secara umum iya itu gini tidak itu begini nah kepala ini kan bisa bergerak mengatakan iya atau tidak kan e, intinya di leher ini hmm. ya kalau e, lehernya nggak mau bilang iya mau bilang apa kepala nggak bisa bergerak kan gitu jadi e, itulah istilah tegar tengkuk keras kepala bebal ya bebal itu melakukan hal yang sama melakukan kebodohan itu diulang-ulangi. Sebenarnya kita juga harus melihat bukan saja kita mempelajari bangsa Israel ya pendeta, ya. sebenarnya ini juga untuk kita dan betul, tidak menutup betul. kemungkinan kita juga bebal seperti bangsa Israel zaman dulu. Ya, begitulah kita. Aduh. Oke, okay. kita pindah ke hari Senin pendeta. Di hari Senin ini tentang ritual yang buruk. Ya. Dari Yesaya 1 ayat 10 hingga 17. Silakan pendeta. Nah, kembali seperti di awal kita bicarakan, bagaimanakah sikap dan tindakan bangsa Israel e, menunjukkan bahwa mereka itu keras kepala ya? Memang di sini dikatakan di apa di pelajaran Kelas -pelajar kita katakan e, mereka mengambil atau buku Yesaya pasal 1 khususnya ayat yang ke 10 mengambil hmm. istilah Sodom dan Gomora. Yeah. Tentu kalau kita pelajari keadaan Sodom dan Gomora itu memang eh kacau balau ya, Betul. kacau balau. Bahkan kalau kita ingat cerita Lot dan istri Lot, di sana juga ada praktek eh, apa? Eh, kehidupan bebas ya, ya, hubungan bebas dan sebagainya. Nah, tetapi itu semua ditutupi dengan hal-hal yang 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 baik begitu. Nah, begitu juga dengan kehidupan bangsa Israel waktu itu, ya mereka melakukan hal-hal yang kelihatannya baik, ya, bikin korban, bikin ibadah, tapi justru eh, kehidupan mereka bertentangan dengan ibadah-ibadah yang mereka jalankan. Hmm. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin lebih lebih berat dari istilah munafik, ya, munafikan pura-pura baik, tapi ini Ya dia lakukan hal yang biasa. Mereka lakukan hal yang biasa. Beribadah, seperti katakan tadi. Persembahkan korban. Mungkin berpuasa juga mereka. Tetapi mereka dalam kehidupannya tidak melakukan hal apa? Hal hmm. yang baik. Itulah yang dikatakan ritual yang apa? Buruk. Ritual yang buruk itu. Ternyata di sini... Se sebenarnya Bella juga sendiri pribadi ditegur sih dengan ini. Oh. Karena... Um, Ya, kadang kita lupa bahwa uh, kita oh ya saya ke gereja saya ini dengan main handphone saja di saat beribadah pun itu sebenarnya sudah mencontohkan ritual yang buruk. Walaupun mungkin orang melihat oh, tidak seberapa lah. Cuman kan namanya uh, bagaimana kita beribadah dengan hati kita tidak terfokus akan jalannya ibadah itu pun sebenarnya itu sudah mencontohkan ritual yang buruk kan pendeta. Ya, itu sebagian kecil contoh dari hmm. yang kita bicarakan tetapi secara uh, mendasar di pelajaran hari hari apa hari Senin ini uh, nanti kita akan bicarakan juga tentang puasa dan lain sebagainya hmm. mereka lakukan itu semua tapi yang menjadi persoalan adalah mereka tidak menunjukkan rasa empati mereka kepada orang-orang hmm. yang perlu yeah. ya sini dikatakan menindaslah ya kan yeah. tidak pedulilah tuh di apa dengan memperlakukan sewenang-wenang anggota-anggota lain yang juga mewarisi perjanjian yang sama hmm. mereka menunjukkan penghinaan terhadap pelindung Israel. Hmm. Jadi ini satu hal yang yang perlu dimengerti. Contohnya saya dengan Bella atau Bella dengan siapa saja yang ada di studio ini. Saya bersikap saya dan Bella adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Sama-sama dilindungi, sama-sama diperhatikan, diberikan kebutuhannya. Jadi pada waktu saya bersikap tidak baik kepada Bela itu mengartikan bahwa juga bahwa saya juga uh, menunjukkan sikap yang tidak baik kepada pelindung Bela itulah oh. itulah yang dibuat ditekankan kembali tentang ritual yang apa hmm. ritual yang buruk dan itu juga yang terjadi di Sodom dan Gomora banyak uh, pelanggaran pelanggaran yang terjadi di sana yang seharusnya hak yang seharusnya menjadi bagian orang yang memerlukan justru itu tidak diberikan. Hmm. Jadi kan jelas di sini dikatakan di apa e, dengan memperlakukan lalu dikatakan dosa terhadap orang lain adalah juga dosa menentang menentang Tuhan, menentang Tuhan. itu sejalan dengan doa Bapak kami kan hmm. ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni kesalahan orang lain, orang lain. Ya, kepada orang yang bersalah kepada siapa? Jadi pada saat saya mengampuni orang lain saya juga minta ampun kepada kepada Tuhan Nah pada saat saya melakukan yang tidak baik kepada orang lain saat yang sama juga saya memperlakukan sikap yang tidak baik kepada Tuhan. kepada uh, apa kepada Tuhan Nah contoh yang lain Bella uh, Bella berapa bersaudara? Dua Dua ya uh, Bella dua bersaudara lahir dari ibu yang sama dari bapak yang sama lalu kalau ada orang mengganggu adik bela adik adik ya adik ya adik. itu sama saja mengganggu bela sama saja tidak menghargai orang tuanya hmm. makanya tidak heran kalau ada anak-anak berantem orang tuanya terpancing berantem oh iya betul <laughs> betul ya, orang tuanya terpancing apa terpancing berantem juga berkelahi satu apa sesama oh, orang tua kan. anaknya udah main, main bola lagi <laughs> tapi orang tuanya Masih nah berantem. paling tidak seperti itulah gambarannya. seperti itu gambaran jadi pada waktu uh, orang melakukan kebaikan kepada seorang anak di gereja lah kita bilang orang tuanya akan merasa apa merasa nyaman karena itu itu uh, sama saja melakukan kebaikan kepada siapa kepada orang tua. Orang tuanya. Ternyata dengan kita berdosa terhadap orang lain dan menentang Tuhan itulah yang disebutkan bahwa um, ritual yang mereka lakukan menunjukkan bahwa mereka setia namun perilaku mereka membuktikan bahwa mereka telah merusak perjanjian. Yeah. Jadi kita memang harus menghargai satu dengan yang lain. Dan hari Selasa argumen pengampunan. Ini uh, secara khusus membahas di saya 1 ayat 18. Argumen pengampunan yang seperti apa yang dibahas di sini pendeta? Oke. Mungkin saya langsung masuk ilustrasi aja ya, Bella ya. Kembali saya suka ilustrasi tentang hubungan. Nah, ini kan masalah hubungan antara Tuhan Israel dengan bangsa Israel atau Yehuda lah tepatnya dalam cerita ini. Nah, uh, kalau kita punya uh, hubungan kita tidak baik dengan orang lain, apa yang sering kita lakukan? Sini dulu, sini dulu, duduk dulu, duduk dulu. Apa masalahnya? Hmm. Setelah terangkan masalah gini-gini. Oke, kalau begitu, bagaimana cara memperbaikinya? Kalau ujung-ujungnya, oke okay lah. Uh, kita lupakanlah masa lalu yang penting aku tetap care sama kamu, selesai mm. semua nah paling tidak gambaran uh, Yesaya 1 ayat 18 ini, mari kita berpikir paling tidak seperti itu mm. jadi Tuhan memanggil bangsa Israel melalui siapa? Yesaya sini, duduk, sini dulu, sini dulu sini, 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 duduk dulu ada apa sih kamu selalu melawan aku mm. kan gitu mungkin saja oh ya begini 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 oke okay, oke okay, oke okay. oke okay. gimana pun pelanggaranmu bagaimanapun dosamu aku tetap mencintai kamu karena cintaku adalah cinta agape hmm. cinta agape itu kasih yang berlandaskan prinsip bagaimanapun keadaanmu aku tetap apa mengasihi hmm. kamu nah itu istilah alkitabnya adalah walaupun dosamu merah menjadi apa merah hmm. seperti karmiji akan berubah menjadi apa putih paling tidak seperti gambaran uh, diskul apa Mari kita berper berperkara itu jadi uh, di hari Senin satu uh, ayat 10 sampai 17 itu mengenai teguran yang sangat keras ya, itulah Bagaimana situasi itu yang terjadi itulah situasi yang terjadi hmm. jadi ya saya sedang menggambarkan kalian tuh seperti ini loh hmm. ya lalu dia ya, juga katakan demi langit ya. kalian tuh benar benar sudah enggak aduh nah, istilah begitulah ekspresinya ya oke okay tapi ini masuk ke pelajaran hari Selasa kan argumen iya. pengampunan. Oke. Okay. Walaupun begitu Allah kita, ah kan hmm. begitu. Allah kita itu masih menyayangi kita dengan alasan begini-begini. Dia katakan, Allah kita katakan walaupun dosa kita merah, hmm. Dia akan putihkan seperti apa? Salju. Seperti salju. Paling tidak sebegitu flow-nya yang bisa saya gambarkan. Jadi tetap walaupun ada teguran, ada juga harapan, ada juga pengampunan benar, dan itu memang benar. Benar karakter dari Allah. Bagaimana, Bagaimana um, adilnya Tuhan itu. Iya. Walaupun dia menegur tapi dia memberikan pengampunan juga. Iya. Sama seperti di buku Wahyu ya. Orang yang kukasihi yang ku apa? Kutegur. Hmm. Jadi karena Tuhan atau Allah mengasihi bangsa Israel dia tegur, tapi hmm. kalau dia sudah tidak mengasihi bangsa Israel, dia tidak akan pernah apa? Tegur-tegur itu bukan mempermalukan tapi mengingatkan apa yang perlu mereka lakukan dan mereka tetap selamat. Berarti untuk kita juga zaman sekarang uh, selalu di ada orang yang menemukan masalah, selalu menyalahkan Tuhan. Ah, Tuhan enggak sayang Tuhan ini. Ya. Tapi sebenarnya ini kita juga jangan lupa bahwa di kasus bangsa Israel saja yang sudah bebal seperti itu, ya. tegar tengkuk seperti yang pendeta bilang, ada pengampunan dan pasti di zaman sekarang ini dengan masalah kita dengan apapun yang sedang kita hadapi pasti ada harapan ujung-ujungnya karena bagaimanapun juga Tuhan menunjukkan itu walaupun hanya di Yesaya 1 ayat 18 saja membahas tentang harapan ini tapi di sini Tuhan mau kasih tahu atau kasih uh, mengingatkan kita kembali bahwa selalu ada harapan selalu ada harapan dan dengan segala dan dengan segala kerendahan hati, dituliskan di sekolah sahabat kita yang paling bawah, dengan segala kerendahan hati kita mengakui kebutuhan kita akan pengampunan, dan kita siap untuk menerima segala sesuatu yang Allah akan berikan. Jadi, ternyata hanya butuh kerendahan hati saja untuk yeah. dapat menerima pengampunan ini. Mungkin yang membuat bangsa Israel tidak mendapatkan pengampunan itu karena mereka tidak rendah hati. Ya, ya dan itu terjadi sama Lucifer waktu di sorga. Hmm. Dia tidak mau merendahkan hatinya, dia justru mau ingin meninggikan dirinya sama dengan pencipta. Kan problemnya di situ. Hmm. Ya, e, terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan itu kan karena rendah, tidak ada rendah hati, ego semua. Hmm. Tapi akan terjadi perdamaian, akan terjadi sesuatu yang damai, yang baik, yang aman, di mana ada kerendahan hati. Betul sekali, dan di sini Tuhan bilang, kalau kita bisa rendah hati, menerima pengampunan, kita siap untuk menerima segala sesuatu yang Allah akan berikan. Itu sebenarnya sangat luar biasa baik kita pindah ke hari Rabu memakan atau dimakan dan ini fokusnya di Yesaya 1 ayat 19 hingga 31. Apa nih maksudnya pendeta memakan dan dimakan? Ini uh, judulnya agak menarik ya. ya. Kalau istilah militer uh, membunuh atau dibunuh kan gitu, menembak atau tertembak kan hmm. gitu. Uh, ini adalah istilah yang uh, bagaimana situasi pada waktu kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan atau kita tidak menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Hmm. Kenapa saya katakan itu? Coba lihat di alinea 1 2 3 setelah bold itu. Hmm. Lihat Kata-kata Musa ini merupakan rangkuman dari serangkaian amaran berkat dan kutuk. dua hmm. Ulangan 27 sampai 30. Kalau Bela ingat dan pemirsa juga ingat kalau saya bicara berkat dan kutuk ya berkat itu kalau kita mendengarkan kutuk itu kalau kita tidak mendengarkan ya. saya sering katakan ulangan 11 ayat 27 dan 28 berkat adalah kutuk adalah nah jadi pada waktu <tuh> pada waktu kita menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan, maka kita akan menikmati, hmm. Itulah istilahnya memakan. Tapi pada waktu hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, kita akan menderita itu artinya dimakan, ya, dimakan oleh orang lain atau uh, menikmati bagaimana hubungan baik kita dengan siapa, hmm. dengan dengan Tuhan. Inilah uh, amaran yang kembali diingatkan oleh Allah kepada Yesa ke, kepada bangsa Israel melalui saya. Hmm. Ya ingat ya ingat. Waktu kamu di Mesir itu apa yang terjadi? Hmm. Kan penderitaan tuh, hmm. kan gitu. Lalu ingat pada waktu kalian keluar dari tanah Mesir selama di perjalanan 40 tahun, hmm. waktu kalian baik hubungan kita baik kan kalian makan enak. Hmm. Waktu hubungan kita tidak baik kan, lihat apa yang terjadi. Ular tedung datang. Ayat, istilah seperti itulah ya, rangkuman dari apa yang yang tercatat di dalam buku uh, di dalam uh, Perjanjian lama, khususnya lima hmm. buku Musa, khususnya buku apa? Buku keluar Jadi uh, kalau kita mempunyai hubungan yang baik, maka kita akan menikmati hubungan itu melalui berkat-berkat jasmani, berkat-berkat badani, berkat-berkat rohani, dan lain sebagainya. Baik pendeta. Mengenai berkat dan kutuk yang pendeta sudah bahas tadi, ya. ini di alinea yang terakhir ya. oh, di tengah-tengah dituliskan seperti ini. Jadi untuk membuat perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, dia menggunakan bentuk yang mereka dapat pahami dan yang dapat memberikan kesan yang kuat kepada mereka di mana sifat dan konsekuensinya saling mengikat dan mereka telah memilih untuk masuk dalam perjanjian itu. Jadi tadi pendeta bahas mengenai yang Musa juga uh, mengingatkan mereka tentang berkat dan kutuk. Di sini juga ia ya, saya mengatakan seperti itu. Ternyata ini salah satu cara untuk Tuhan dapat memberikan, um, membuat perjanjian antara Tuhan dengan ya. manusia berkat dan kutuk. Sebenarnya ini sangat gampang untuk dimengerti, sangat mudah karena oh berkat tentu yang baik, kutuk ini dan sebenarnya ini um, lebih gampang untuk diingat. Tapi kenapa pendeta kita aja yang saat ini masih susah untuk uh, ya udahlah yang baik aja kan udah tahu berkat ini, kutuk ini. Kenapa kita masih Kadang suka di tengah-tengah, padahal kita tahu, gitu Ya, itu tadi banyak yang kita tahu, tapi sedikit yang kita hidupkan apa yang kita tahu. Hmm. Kenapa itu terjadi? Soal banyak hal, ya, banyak hal. Salah satu halnya adalah kita, manusia, sering berpikir untuk saat ini, bukan untuk jangka waktu yang lebih panjang atau untuk apa, kekal selama-lamanya. Sering orang berpikir, ah, "Yang penting aku dapat makan dulu hari ini, padahal Tuhan sebetulnya siapkan makanan yang lebih istimewa dan lebih jangka panjang, yaitu apa hmm. kerjaan sorga itu, yaitu yang sering apa sering terjadi." Dan yang paling penting, kenapa itu terjadi adalah <tuh> memang kecenderungan kita untuk melawan itu sudah apa, sudah sangat kuat sekali. Jadi, itulah makanya, kalau ada istilah dosa yang diwariskan, itulah dosa itu bukan berarti perbuatannya. ya Sering hmm. orang berpikir per, e, menerjemahkan dosa itu sama dengan perbuatan, bukan. Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Itu saja, e, maksud saya, perbuatan itu begini. Kalau bapaknya mencuri, anaknya mencuri, bukan itu, bukan itu perbuatan. Jadi, mencuri itu kan salah satu e, action menunjukkan bahwa dia e, tidak menurut perintah Tuhan. Hmm. Itulah dosa, kan? Gitu. Nah, bukan berarti anaknya akan mencuri, bukan itu maksudnya, pak yang diwariskan adalah anaknya itu akan Kecenderungan berbuat dosa juga Kecenderungan untuk melawan perintah Tuhan hmm. Karena melanggar perintah Tuhan itu adalah apa? Dosa. dosa Bisa jadi sama dengan cara mencuri Bisa jadi berbeda Dan biasanya itu lebih banyak Lebih uh, kualitasnya ya Lebih hebat dibandingkan sama apa? Sama orang Tuhan jadi, sebenarnya kita tahu berkat dan kutuk, tapi yang seperti pendeta bilang, kecenderungan berbuat dosa itulah ya. yang membuat akhirnya kita kadang lebih ke kutuknya, ya, gitu. ya. lebih suka untuk melawan dan ya. tidak mendengarnya daripada apa. Sama kayak anak-anak di rumah, kan? Kan, orang, anak-anak di rumah kan, tahu Oke, okay, kalau kamu menurut sama papa mama, ikutin aturan main, akan dapat uang jajan, tapi kalau kamu nggak ikut, gak dapat uang jajan, kan? Dapat uang jajan enak, hmm. tapi dasar namanya anak. Lebih Pernasaran. sering melakukan untuk melawan dibandingkan menurut, kan? Hmm. Mereka lupa sanksinya adalah tidak dapat uang, tidak dapat uang jajan. Gitu. Betul. Itu itu ilustrasi yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran hari Rabu ini, Bella. Baik, terima kasih, pendeta. Dan hari Kamis, <tuh>. lagu cinta yang tidak menyenangkan. Yesaya 5, ayat 1 sampai 7. Biasanya kalau lagu cinta itu untuk... Um, Ya, pendeta suka lah ya dengan ilustrasi hubungan gitu, dan biasanya kan kalau pasangan pasti memberikan lagu-lagu ini lagunya buat kamu ya, dan itu pasti menyenangkan. Tapi di sini, lagu cinta yang tidak menyenangkan memangnya ada, lagu cinta yang tidak menyenangkan ada, bukan lagu itu yang membuat tidak senang, hmm. tapi hubungan. Hmm. Nah, oke, okay, ini ilustrasi kembali ya bagi pemirsa dan Bella, bagi mereka yang sudah punya pasangan. Hmm. Yang berpasangan-pasangan, kalau dibilang, e, "Dek, kamu uh, wanita paling cantik di dunia, apa katakan?" Sosweet yeah. gitu kan? Tapi waktu tidak ada pasangan, tidak ada hubungan, lalu laki-laki itu akan "Dek, kamu uh, cewek paling cantik di dunia apa responnya?" Gombal, kata yeah. begitu gombal. Lalu waktu hubungan tidak baik cowok itu katakan kalimat yang sama apa dikatakan ngeledek nih pasti kan gitu nah Atau... nah problemnya itu di sini Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 jadi bagi mereka istilah kebun anggur itu kan sesuatu yang uh, uh, romantik lah itu loh boleh kalau kalau boleh saya katakan istilah orang pacar sesuatu yang romantik yang so sweet kayak baginda. bunga mawar kayak bunga mawar lah seperti <guluh> itu tetapi dalam buku Yesaya ini katakan kebun anggur itu pagarnya akan kuhancurkan, akan tumbuh apa e, lalang apa dan sebagainya tumbuh-tumbuhan yang berduri itu kan e, satu hal satu situasi yang tidak menyenangkan. Bagaimana lah e, kebun anggur yang mahal harganya itu tapi tidak ada penjaganya. Hmm. Ya kan, tidak ada yang melindungi. Artinya semua orang bisa apa? bisa ganggu kan gitu sama seperti ya tadi kembali masalah hubungan secantik cantiknya cewek kalau nggak ada cowoknya orang tuh curiga gitu. ini anak cantik deh tapi nggak ada cowoknya gitu hmm. jadi sebaliknya seganteng-gantengnya cowok kalau belum nyanyi cewek orang tanda tanya ada apa ini hmm. artinya kecantikan dan kegantengan itu tidak ada artinya kalau kita memang nggak punya pasangan tidak ada hubungan ya satu yang apa yang spesial nah begitu juga dengan ini Kebun anggur itu ada, tapi kok di sekelilingnya itu tumbuh-tumbuhan liar. Artinya, apa pemilik kebun anggur itu, atau kebun anggur dengan pemiliknya, tidak mempunyai hubungan yang baik. Kalau hubungan itu baik, pasti akan dijaga, hmm. pasti akan dilindungi, akan dirawat, dirapikan, dan apa, dan sebagainya. Jadi, lagu cinta yang tidak menyenangkan itu sebenarnya um, cinta sayang tapi kadang memang sesuatu yang sesuatu yang justru kalau kita sayang kadang memang ada hal-hal yang tidak kurang menyenangkan untuk kita dengar ya. dari orang yang kita ya. sayang. Nah ini dipertegas lagi bella di uh, alinya ke pertama lah ini ya eh kedua ya. lah katakan demikian. Dengan menyebut perumpamaan ini sebagai lagu cinta, Allah menyatakan sejak semula motif yang ia miliki terhadap umatnya, hmm. seperti yang di awal tadi, bahwa Tuhan hmm. itu selalu apa, kasih agape itu ya. Hubungannya dengan mereka berasal dari karakternya yaitu apa kasih. Hmm. Dia mengharapkan sambutan kasih sebagai balasan, namun gantinya anggur, dia mendapatkan anggur liar yang hmm. dalam bahasa Ibrani berarti apa, hal-hal yang busuk. Atau kalau kita bisa pakai ilustrasi bahasa Indonesia air susu dibalas air tuba. Oh. Atau dalam dunia hubungan hmm. bertepuk sebelah tangan. Ah. Iya, <laughs> ah. yeah. sebenarnya di sini sangat-sangat jelas sih bagaimana Tuhan sebenarnya mau mengingatkan kembali bangsa Israel bagaimana Tuhan. Tapi memang eh, zaman dulu anggur itu memang ada artinya ya, Pendeta. Ya, kebun anggur itu kan sesuatu yang mahal, hmm. sesuatu yang sangat berharga. Jadi, tidak heran ilustrasi di Perjanjian Baru, uh, pemilik kebun anggur itu pergi, kan begitu, Men lalu memberikan kepada pegawai-pegawainya uh, lima talenta, tiga talenta, satu apa, oh, satu ya. talenta itu kan, kali nah Kembali bela, lanjutkan itu ya. Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, maka sekarang Aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak Kulakukan kepada kebun anggurku itu, hmm. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Hmm. dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi apa? Semak-semak. Ya, seperti tadi itu bertepuk sebelah tangan ya sudahlah. Kalau memang dia tidak mau apa mau dibilang. Ya kan kalau bertepuk sebelah tangan. Kalau air apa air susu dibalas air tuba ya sudahlah. Biarlah. Artinya seperti yang saya katakan di awal tadi, <tuh> kalau ada cowok cewek cantik sampai umur sekian belum punya pacar, tanda tanya ada apa hmm. ini? Ada sesuatu yang salah berarti kan gitu. Lalu demikian juga sebaliknya cowok udah dia sudah mapan, sudah oke okay, ganteng kok belum dapat dapat cewek ada apa ada sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Kalau tidak seperti itulah. Menyambung pendeta tadi bilang uh, tentang kebun anggur itu di alinea terakhir dituliskan jika kita terus-menerus menolak imbauan Allah melalui Rohnya pada akhirnya kita akan melewati titik di mana kita tidak bisa kembali berpaling dari Kristus sangatlah berbahaya. Hanya itu yang Allah dapat lakukan sebab ia menghargai kebebasan memilih yang kita miliki. Ya, kalau boleh saya tambahkan itu Bella ya. walaupun saya tahu waktu sudah tinggal sedikit. Mungkin Bella pernah dengar lagu ini tapi mungkin belum menikmati apa ada lagu dulu? terlambat sudah oh, ya, kau datang hmm. padaku. <laughs> itu kan lagu <laughs> lagu Panbers kalau saya kalau ya. saya enggak ingat ya, kalau tidak salah. Jadi bagaimana seorang cowok begitu mencintai cewek itu hmm. tapi karena cewek itu selalu menolak akhirnya cowok ini pergi eh cewek akhirnya cewek itu apa berbalik hmm. kalau saya boleh ilustrasikan ya betul. terlambat sudah kau datang padaku lagu cinta yang <laughs> tidak menyenangkan segala usaha sudah dibuat tapi apa apa daya lah ya bukannya usaha kita tidak cukup bukan usaha kita tidak maksimal tapi dia yang, yang apa menolak. yang menolak Luar biasa sekali lagu cinta yang tidak menyenangkan. Pendeta kita langsung masuk ke hari Jumat kesimpulan. Ya kesimpulan saya baca aja di sini ya Silakan. dari uh, the SDA Bible komentar walaupun saya tidak akan baca semua. Ellen White menulis mereka yang mengaku sebagai umat Allah telah memisahkan diri dari Allah. Mereka telah kehilangan hikmat sehingga pemahaman dan pemikiran mereka terbalik. Hmm. Karena apa hubungan tidak bagus. Kembali kalau hubungan tidak bagus kita kirim makanan coklat. Hmm. Tapi kalau hubungan bagus hanya kirim kartu so sweet gitu. Padahal kartu doang gitu loh. Padahal ya, satu yang awalnya itu coklat satu paket yang mahal-mahal ya bukan coklat zaman saya ada istilahnya coklat ayam jago. Gitu. Masalahnya apa hubungan? Kalau hubungan sudah tidak baik, semua akan terbalik. Hmm. Tapi kalau hubungan baik, semua itu akan menjadi sesuatu yang apa? Baik. So sweet. Baik, terima kasih pendeta. Sebelumnya, pendeta boleh doakan pemirsa. Baik, kita berdoa. Tuhan kembali bersyukur padamu, karena kesempatan yang telah kami rasakan untuk mempelajari kembali sekolah sahabat dari pengalaman Yesaya dan buku Yesaya ya Tuhan hubungan harus kami jaga dengan baik agar pikiran kami tidak salah ya Tuhan datang Engkau. Terima kasih atas kesempatan ini. Juga berdoa bagi pemirsa di mana mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih pendeta. Kita akan berjumpa kembali di diskusi sekolah sabat pekan depan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.